Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati majelis keluarga dan keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, terutama pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Fuad bin Nur Hasan. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Santri Sidogiri Wilayah Surabaya, Moderator Ustadz Romli, Ustadz Farobi, dan Takmir Masjid Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah ini untuk membahas tentang masalah zakat fitri. Ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas, cuma nanti saya kebagian tentang alokasi dan kepanitiaan zakat. Insya Allah nanti tentang masalah kadar, masalah waktu dan lain sebagainya nanti akan dibahas oleh Ustadz Farobi. Ketepatan saya alhamdulillah tahun ini menulis buku yang kelima. Buku yang kelima saya tentang zakat, pengantar lengkap zakat kontemporer. Ini membahas mulai tentang hukum zakat klasik sampai kontemporer, termasuk pengelolaannya dan kepanitiaannya. Insya Allah nanti akan kita bahas. Saya lebih banyak ambil di buku ini, nanti penjelasan-penjelasannya banyak di sini. Saya hari ini akan membahas tentang masalah yang pertama, alokasi zakat fitri. Alokasi zakat fitri itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kalau di hadis itu rata-rata pakai bahasa Indonesia yang lebih ngetren itu zakat fitrah. Tapi kalau di bahasa-bahasa hadis itu rata-rata zakat fitri, zakat al-fitri. Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan bahwasanya zakat fitri itu sama alokasinya dengan zakat mal. Masuk keumuman ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Maka zakat fitri itu bisa untuk fakir miskin, untuk kemudian gharim, ibnu sabil, dan sabilillah. Tapi kalau kita melihat madhab maliki, maka madhab maliki itu zakat fitri khusus fakir miskin. Kenapa kok zakat fitri khusus fakir miskin? Karena dalam madhab maliki berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, di hadis riwayat Abu Dawud ketika membahas zakat fitri, Rasulullah mengatakan watu'matan lil masakin. Zakat fitri itu tujuan utamanya adalah memberi makan fakir miskin. Makanya zakat fitri itu khusus fakir miskin. Ini yang kemudian sempat heboh, bagaimana yang kaya raya untuk zakat fitri? Kalau kita melihat mazhab 4, itu ulama tidak masuk kategori imam, pengajar, itu hanya ada di mazhab maliki. Tapi yang perlu digarisbawahi, mazhab maliki untuk zakat fitrah tidak boleh untuk selain fakir miskin. Makanya ada salah seorang kiai yang dengan tegas, salah satunya Gus Muhib, beliau sering menjadi musyahih di Bahsul Masail PWNU. Beliau dengan tegas mengatakan zakat fitri kepada kiai yang masuk kategori orang kaya tidak bisa dibenarkan menurut mazhab 4. Ada beberapa orang yang kemudian menyodorkan ke saya takbir menggunakan mazhab maliki. Saya lihat, oh ini maliki. Akhirnya saya gampang untuk menolaknya. Saya bilang, coba sampean buka kitab yang sama di bab zakat fitrah. Maka dia sudah gak bisa apa-apa. Karena memang maliki memang memperbolehkan
Sabilillah itu, kategori sabilillah termasuk salah satunya adalah seorang juru dakwah, muadzin, imam, pengajar, itu masuk kategori sabilillah. Itu adalah mazhab Maliki. Cuma yang perlu diketahui, di mazhab Maliki untuk zakat fitrah hanya untuk fakir miskin. Maka untuk kategori itu mazhab 4 tidak bisa. Paham ya? Ini yang perlu diluruskan. Pun di buku saya juga sudah jelaskan, termasuk nanti biasanya sabilillah diatrikan subulul khair itu rata-rata mengacunya kepada al-qaffal. Al-qaffal itu rata-rata, jangan lihat kitab-kitab yang mengacu kepada sabilillah diatrikan subulul khair itu rata-rata mengacunya ke al-qaffal. Yang perlu saya luruskan ada dua kritik yang diberikan kepada itu. Yang pertama, kalau Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan, andaikan sabilillah diatikan subulul khair, untuk apa Allah menyebutkan fakir, miskin, gharim, semuanya? Kan semuanya masih sabilillah. Kalau sabilillah diartikan subulul khair, untuk apa Allah menyebutkan innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin wal gharimin dan seterusnya, wa fi sabilillah dan seterusnya. Lu untuk apa disebutkan itu? Karena semuanya kan masuk sabilul khair. Maka kata ya, Sayyusul Ardhul-Qardawi beliau mengatakan, andaikan sabilillah itu diartikan subulul khair, tidak perlu disebutkan fakir miskin dan seterusnya. Karena fakir miskin itu sudah masuk kategori subulul khair. Itu yang pertama, kritik dari Sayyusul Al-Qardawi. Ada lagi kritik dari Syekh Al-Hafidh Al-Kautsari, di buku saya jelaskan. Beliau punya ada satu kitab namanya Maqalat Al-Kautsari, salah seorang ulama yang ahli hadis. Beliau mengatakan riwayat tentang Imam Qaffal itu bukan pendapatnya Imam Qaffal. Coba jangan nanti baca kitab-kitab mulai dari Marah Labib, tafsir Al-Muninnya Syekh Nawawi, kemudian di beberapa kitab yang menyebutkan Wanaqolal Qaffal, rata-rata takbirnya menggunakan Wanaqolal Qaffal, bukan Waqolal Qaffal. Beda. Kalau waqal al-qaffal berarti pendapat al-qaffal. Di kitab-kitab yang mengacu kepada bahwasanya sabilillah itu untuk subulul khair, itu semuanya pasti mengatakan wa naqal al-qaffal. Yang pertama kali menukil itu adalah Imam Fathur Razi di kitab tafsirnya. Beliau mengatakan wa naqal al-qaffal. Artinya kata Syekh Al-Kautsari itu benda bukan pendapat al-qaffal, tapi qaffal itu menukil pendapat orang. Berarti itu adalah naklul majhul, menukil pendapat yang majhul. Ya, kalau dalam kitab itu wakila, sama dengan wakila. Wakila itu kalau katanya Ustaz Farabi ca'an. Ca'an, bahasa ca'an itu enggak tahu siapa yang ngomong, ca'an bahasa yang ngomong seperti itu ca'an. Makanya dalam beberapa kitab fikih, ca'an itu tidak begitu bisa dijadikan pijakan. Itu kata Al-Kautsari yang pertama. Yang kedua, jadi wanaqal al-qaffal itu berarti riwayatul majhul, meriwayatkan pendapat dari ulama yang majhul, sama dengan wakila yang tidak bisa dijadikan rujukan. Itu pendapat yang pertama dari Al-Kautsari, kritikannya. Kritikan yang kedua dari Al-Kautsari, Al-Kautsari menyebutkan ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwasanya ijma ulama mengatakan sabilillah itu tidak bisa untuk subulul khair. Di antaranya adalah Imam Malik dan Ibnu Hazm Adz-Dzahiri yang menyebutkan bahwasanya ijma ulama bahwasanya sabilillah itu tidak bisa diartikan subulul khair. Maka kata Al-Kautsari, naklul qaffal itu telah melanggar ijma. Ini yang saya, bukan pendapat saya ya. Saya sampaikan dalam kitab Maqalatul Kautsari, salah seorang ulama Al-Azhar. Yang ketiga, kata Imam Al-Kautsari, beliau mengatakan, yang ketiga, Imam Al-Qaffal ketika menulis tafsirnya, beliau itu aslinya Mu'tazili. Maka kata Imam Al-Kautsari, yang dikhawatirkan naqal al-qaffal itu adalah beliau menukil dari ulama Mu'tazilah. Karena ketika beliau menulis kitab itu, beliau masih berfaham Mu'tazilah sebelum berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham ya? Makanya kalau saya, zakat fitrah itu ya haknya fakir miskin. Makanya bukan saya anti, saya orang yang pernah menikmati zakat fitrah. Tersangka. Karena abah saya itu juga guru agama, tidak punya penghasilan. Jadi darah daging saya ini salah satunya dari zakat fitrah. Paham ya? Tidak apa-apa, saya akui. Tapi memang abah saya dulu, saya tahu sendiri abah saya itu guru agama biasa, guru ngaji. Pendapatan tidak
banyak. Tapi saya sadar sendiri, saya mulai 5 tahun yang lalu, saya pribadi sudah tidak menerima zakat fitrah. Kenapa? Itu bukan hak saya. Kenapa? Ya mau sampai akhir tahun, sampai akhir hayat zakat fitrah terus. Saya malu dengan mobil saya kalau saya masih nerima zakat fitrah. Bahkan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, saya pernah ditegur sama takmir masjid. Tiba-tiba takmir masjid itu jatah imam itu dapat zakat fitrah. Saya dikirimi satu sak. Enak memang jadi imam itu. Jatah zakat fitrahnya banyak ternyata di Surabaya. Apalagi di Citralen. Saya dikirimi zakat fitrah itu satu sak. Dengan berat hati saya bilang, mohon maaf, saya bukan sok suci, saya bukan yang hak, saya takut makan haknya fakir miskin. Maka saya suruh bawa kembali. Itu sampai ditegur. Seakan senggowo, ya lebih seakan saya kalau saya makan haknya orang lain. Paham nggih? Ini tentang alokasi zakat fitrah. Makanya kayak Gus Muhib itu bilang mengatakan, ya sudah kalau zakat fitrah itu, kalau kiai itu kan zakat fitrah kan kotoran. Masa sampean itu tego ngekei kiai ini kei kotoran. Mbok yo diamplopi ae timbang berase. Paham nggih? Loh iya itu setahun sepisan. Zakat fitrah setahun sepisan nang kiai ini. Berarti kiai ini dikei kotoran setahun sepisan. Ya sudah enggak usah zakat fitrah ke kiai. Kiai dapat tuh zakat fitrah, yang penting amplopnya tebel. Ini tentang alokasi zakat fitrah. Maka cuma nanti saya jelaskan apa kategori fakir miskin, nanti kita jelaskan. Pun ini yang perlu diluruskan pertama. Yang kedua, distribusi zakat fitrah ini yang kemudian juga wajar. Biasanya zakat fitrah itu dibagi rata. Berapa fakir miskin di sini? Sudah dibagi rata. Itu yang kurang utama. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan yustahabbu ayyu farraqa bainahum ala qadri hajatihim. Seharusnya zakat itu diberikan kepada mustahik, bukan dibagi rata, tapi dibagi sesuai kebutuhan dan kadar kemiskinannya. Maka seharusnya panitia tahu mana yang miskin, mana yang setengah miskin, mana yang miskin pol. Harus dibedakan. Mosok sing gajine 1 juta ambek sing penghasilannya cuma 500.000 sama dapatnya. Maka kata Imam Nawawi sunnahnya adalah tafriq itu ala qadril hajah. Dibagi sesuai kebutuhan. Makanya fa ini stawat sawa. Kalau memang semuanya sama, fakir miskinnya tingkatannya sama, maka disamakan. Tapi kata beliau wa intafadhalat fadhil fadil bihasbil haja istihbaban. Kata Imam Nawawi, kalau tingkat kebutuhannya beda-beda, maka dibagi yang beda sesuai kebutuhannya. Makanya contoh ya. Ini contoh umum. Kalau zakat fitrah yang terkumpul 200 kg di desa itu kita harus bisa milah. Nanti nanti saya jelaskan bagaimana cara milahnya. Jadi nanti kita buat kategori fakir, kategori miskin. Maka seharusnya orang yang masuk kategori fakir itu kemudian harusnya dapat 2 kali lipat orang yang masuk kategori miskin. Tapi kadang-kadang kalau di panitia zakat itu beda. Yang paling dapat banyak itu biasanya siapa? Panitianya. Fakir miskinnya itu paling sedikit. Itu seharusnya dibedakan. Fakir miskin itu yang fakir terusnya 2 kali lipat orang yang miskin. Paham nggih? Pun. Ini yang kedua. Tidak boleh zakat untuk pembangunan masjid dan sejenis. Bahkan dalam kitab Bughyah dikatakan la yastahiqul masjid syai'an minaz zakah mutlaqan. Masjid tidak berhak mendapatkan zakat secara mutlak. Idza yajuzu sarfuha illa li hurrin muslim. Karena zakat itu hanya untuk orang Islam yang merdeka. Mustahik itu syaratnya adalah balik akil. Kira-kira masjid balik akil enggak? Bukan balik akil. Jadi mustahik itu balik akil. Bahkan dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra dijelaskan ittafaqal a'immah al-arba'ah ala annahu la yajuzu ikhrajuz zakah li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Ulama mazhab 4 sepakat tidak boleh zakat untuk pembangunan masjid.
Paham nggih? Pun. Ada satu cerita menarik menurut saya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di buku saya jelaskan. Menarik kalau jenengan bicara Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hanya di zaman Umar bin Abdul Aziz cari mustahik itu sulit. Itu hanya di Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Makanya di kitab Al-Amwal karangan Imam Abu Ubaid bin Abdissalam, di kitab Al-Anwal dijelaskan ada satu riwayat, ada salah seorang gubernur Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kirim surat. Isi suratnya, wahai Khalifah, baitul mal kelebihan uang, mau digunakan untuk apa? Umar bin Abdul Aziz menjawab, kalau masih aja fakir miskin, selesaikan. Gubernurnya kemudian menjawab lagi, fakir miskin semuanya sudah selesai, tidak ada fakir miskin. Untuk apa lagi? Maka Khalifah Umar bin Al-Aziz mengatakan, kalau fakir miskin selesai, maka tolong cari orang yang punya hutang. Kalau ada rakyatku yang punya hutang, bayar hutangnya dari Baitul Mal. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rakyat itu punya hutang yang bayar negara. Kalau sekarang rakyat yang harus nanggung hutang negara. Itu bedanya. Yang ketiga, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau yang punya hutang sudah habis, tolong cari anak-anak muda, laki-laki, perempuan yang waktunya nikah, nikahkan, biaya pernikahan ditanggung oleh negara. Masya Allah ya, ini yang muda-muda ini, kalau zaman Abdul Aziz jenengan hidupnya, jenengan langsung dinikahkan gratis. Biaya gedung gratis. Cuma ini berlaku untuk yang belum nikah. Takut nanti Pak Moderator, enak ini. Enak yang hanya untuk yang mau nikah. Bun, ini kata Umar bin Abdul Aziz. Bahkan kata beliau terakhir, kalau memang sudah semuanya, maka carilah orang-orang kafir zimmi yang punya hutang tunggakan, dia tidak mampu, maka tangguhkan, jangan ditagih. Masya Allah ya. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai orang kafir zimmi pun mendapatkan kenikmatan dari Baitul Mal. Ada yang menarik, ada menterinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu yang bagian ngurusi Baitul Masjidil Haram. Sampai sekarang kan ada. Jadi divisi khusus yang mengurusi Baitul Haram. Salah satu menterinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengurusi Masjidil Haram ngirim surat. Isi suratnya begini. Wahai Khalifah, Kiswah Ka'bah sudah tidak layak. Saya mengajukan anggaran untuk penggantian Kiswah Ka'bah. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, selagi rakyatku ada yang miskin, Ka'bah tidak berhak mendapatkan kiswah. Ini yang harusnya kita pegang. Sekarang ini banyak di antara kita lomba-lomba bangun masjid, pinggir masjid ono sing ndak mangan. Kita lomba-lomba masjidnya pakai emas, padahal tetangga masjid ada yang anaknya sekolah 3 bulan belum bayar. Paham nggih? Maka zakat jangan untuk masjid, fakir miskin masih banyak. Lebih berhak mereka dibandingkan masjid. Masjid itu yang penting buat sholat bisa. Faham nggih? Ini yang harus kita biasakan. Tapi memang kalah keren. Sedekah nang masjid sampai sedekah fakir miskin tuh kalah keren. Mengenai masjid kan keren. Diumumno. Loh harusnya kita berpikir, saya makanya kalau ke pengajian tuh bilang, masjid itu seharusnya tidak hanya berpikir megah, berpikir apa dampaknya untuk masyarakat. Jangan sampai ada masjid, masyarakat itu malah irinya ke masjid. Ada tetangga tidak makan 2 hari, ada tetangga yang punya hutang, terlilit hutang, ada tetangga yang anaknya double 3 bulan SPP-nya nggak terbayar. Tiap Jumat dengar pengumuman kas saldo masjid 500 juta. Apa kemudian tetangga yang miskin tidak sakit hati? Faham gak? Kalau kasbah Ka'bah saja tidak berhak untuk ganti kiswah, apalagi Masjid Surabaya. Paham nggih? Maka jangan sekali-kali dana zakat, apalagi zakat fitrah. Orang miskin itu setahun sekali nerima zakat. Kok masih digunakan untuk masjid? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Ka'bah, keliling ke Ka'bah, ketika tawaf beliau mengatakan, "Ya Ka'bah, ma athyabaka wa athyaba rihak, ma a'zamak wa ma a'zama hurmatak." Wahai Ka'bah, alangkah harumnya kamu, alangkah agungnya kamu. Tapi Rasulullah kemudian menutup dawuhnya dengan mengatakan, la hurmatul mu'min a'zamu minka. Ka'bah, kamu agung, tapi kehormatan mu'min itu jauh lebih agung dibandingkan kehormatanmu. Makanya Umar bin Abdul Aziz menolak anggaran untuk kiswah selagi ada orang mu'min yang miskin. Ini yang harus kita jadikan sebagai pijakan.
Makanya kasihan saya di desa-desa itu. Orang miskin banyak, zakat setahun sekali kok digunakan untuk masjid. Paham nggih? Bun, ini yang kemudian harus saya luruskan yang kedua. Kemudian ada dalam penentuan mustahik ada istilahnya haddul kifayah. Haddul kifayah itu pembahasannya panjang. Haddul kifayah begini. Haddul kifayah kan begini, kalau kita baca fikih kan gini. Orang miskin adalah orang yang punya penghasilan yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Masalahnya kebutuhan itu berapa? Kan beda-beda. Orang yang punya istri tiga kan beda dengan yang punya istri satu. Apakah kemudian menuntut itu? Maka kemudian ada istilah namanya haddul kifayah. Haddul kifayah itu untuk melihat berapa sih batas orang itu punya kifayah. Itu namanya haddul kifayah. Itu pembahasannya panjang. Saya ambil kesimpulannya saja. Karena haddul kifayah itu nanti ada 7 kalau enggak 9 aspek yang dilihat. Mulai dari aspek rumah, aspek macam-macam. Haddul kifayah itu beda dengan standar bertahan hidup. Haddul kifayah itu adalah standar hidup layak. Takbirnya ada di buku saya itu banyak. Contoh, saya kasih contoh. Dalam bab nafkahnya orang miskin itu kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin, mu'sir dalam bab nafkah itu sama dengan mu'sir dalam bab zakat. Dalam bab nafkah ada satu di bab nafkah itu kalau jangan bisa buka nanti di kitab Minhajut Thalibin dengan sarahnya, orang miskin itu nafkahnya saja itu satu minggu sekali minimal harus ngasih sekitar, kalau saya kurskan sekarang itu kalau enggak salah sekitar 6 kilo daging. Jadi nafkahnya orang miskin saja itu adalah 6 kilo miskin. Kira-kira kalau sekarang ada orang ngasih nafkah 6 kilo daging per minggu, itu masuk kategori apa? Miskin atau kaya? Sudah gak miskin, tapi dalam fikih malah orang miskin itu kewajibannya sekitar berapa rital itu? Kalau saya kurskan kalau gak salah di sini sekitar 6 kilo itu per minggu. Makanya haddul kifayah itu lebih kepada standar hidup layak, bukan standar bertahan hidup. Kalau standar bertahan hidup siapapun bisa. Karena kalau enggak makan beras, bisa makan daun, bisa hidup enggak? Kalau cuma untuk bertahan hidup bisa. Makanya haddul kifayah bukan standar bertahan hidup, tapi standar hidup layak. Ini namanya haddul kifayah. Nah, ada banyak aspek saya enggak bisa jelaskan detail, nanti bisa dibaca sendiri. Cuma kalau Basnas 2018 hidup di Surabaya, haddul kifayah itu sekitar 800 sampai 900 ribu per orang. Artinya kalau di Surabaya anggota keluarga 4, suami, istri 1, anak 2, itu berarti haddul kifayahnya sekitar 900 kali 4. Itu 2018. Kalau sekarang mungkin 1000. Anggaplah 1 juta. 1 kalau kali 4 berapa? 4 juta. Maka haddul kifayah di Surabaya punya anak 2, istri 1, itu 4 juta. Berarti kalau ada orang gajinya 3 juta, masih masuk kategori miskin. Paham nggih? Koyok ya kasih daftar iki koyok. Akan daftar. Miskin semua ya. Ah, kembali lagi ke tadi. Maka kalau ada ustadz, ada kiai, bisa rawe mek 1 juta, beliau lebih berhak mendapatkan zakat fitrah. Sehingga olehku sing mobile Alphard, okay. Sing mobile Innova, itu jangan dikasih. Tapi kalau ustadz-ustadz jenengan, guru-guru ngaji, yang tiap bulan di bawah 2 juta, anak itu Louis, beliau berhak mendapatkan zakat fitrah. Paham nggih? Bun. Cuma kalau istri 2 enggak dihitung. Bun. Ini kalau kita lihat seharusnya itu kalau kita punya data itu bisa kita ini. Jadi ada namanya haddul kifayah. Kalau jangan bisa lihat haddul kifayah ini itu ada, jadi ada namanya haddul kifayah. Haddul kifayah itu pemisah antara mustahik dengan muzaki. Jadi nanti mustahik itu di bawah haddul kifayah. Haddul kifayah itu sampai nisab itu bukan mustahik, bukan muzaki. Nanti yang nisab itu baru muzaki. Itu kategori seperti itu. Ini panjang kalau saya bahas, saya tidak bahas di sini. Bun, nanti bisa baca sendiri. Nah, saya fokus ke amil zakat. Amil itu beda dengan panitia. Amil itu kata ulama diantaranya dalam jauh-jauh, jangan bisa baca kitab Fathul Qorib yang paling tipis saja. Di situ dijelaskan amil itu adalah
man ista'malahul imam ala akhdhi shadaqat wa daf'iha li mustahiqiha. Yang dimaksud amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk ngambil zakat dan menyerahkannya kepada mustahik. Kata kunci amil adalah isti'mal, adanya pengangkatan, bukan ngangkat sendiri. Panitia zakat di masjid itu diangkat atau ngangkat sendiri? Ngangkat sendiri, ditentok-tentokno dhewe. Paham nggih? Berarti panitia zakat di masjid itu amil atau bukan? Bukan, itu namanya panitia wakil. Paham nggih? Bun. Kalau di kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi membagi amil itu ada dua, ada amil tafwid, ada amil tamfid. Bahasa sekarang ada yang bagian ngatur, ono sing bagian pelaksana. Ini syarat-syaratnya. Syarat amil tafwid itu yang paling penting ini, yang keempat. Selain, oh kita potong ya, kepotong. Selain dia itu adil, ngerti fikih. Wong saiki kadang-kadang sing diangkat amil fikih ya ndak ngerti. Paham nggih? Syaratnya amil harus ngerti fikih. Pun, ya. Karena kita hidup di Indonesia, maka istiqmalul imam kita harus mengacu kepada undang-undang di Indonesia. Undang-undang di Indonesia yang mengatur ini berubah-berubah. Makanya dulu ada yang kemudian ngasih ke saya keputusan Basun Masail tahun 2005. Saya bilang itu sudah beda. Kenapa? Undang-undang tahun 2005 beda. Makanya Basun Masail itu beberapa kali terjadi membahas amil. Terakhir itu kalau enggak salah 2016. 2016. Karena 2016 maka Basun Masail 2016 itu ngacunya kepada undang-undang terbaru. Undang-undang terbaru itu nomor 2011, tahun nomor 23 tahun 2011, itu undang-undang terbaru. Ini yang kemudian diperkuat dengan PP nomor 14 tahun 2014. Nah, pembahasannya di sini saya simpulkan di sini. Simpulannya adalah yang bisa diangkat amil itu ada tiga. Satu bas, dua las, tiga lewat jalur KUA. Cuma yang perlu digarisbawahi untuk jalur KUA itu khusus daerah yang tidak terjangkau oleh bas dan las. Surabaya tidak bisa lewat jalur KUA. Karena bas las banyak, kecuali daerah Tengger, daerah Bali yang memang bas las itu sangat jauh. Kalau Surabaya nggak bisa. Maka yang bisa kita lakukan hanya dua jalur, jalur bas, jalur las. Kalau Anda ngurus las repot, yang paling mudah untuk masjid adalah cukup menjadi UPZ las atau UPZ bas. Paham nggih? Tadi sudah dijelaskan di las NU nggih. Kurang tahu di las log ini sudah siap? Sudah siap. Berarti jenengan bisa milih. Nanti bisa jadi UPZ las Sidogiri atau jadi las ada jadi UPZ las NU. Nah, jenengan tinggal nanti tidak lanjuti. Bun. Ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini UPZ bisa pakai bas atau UPZ NU Muhammadiyah atau Sidogiri. Kalau yang UKUA itu tidak bisa berlaku di Surabaya karena sudah terjangkau oleh keduanya. Saya kasih contoh ini. Ini takmir masjid rutinan saya. Dia setelah saya jelaskan itu kemudian membuat pengajuan ke bas dia. Setelah diajukan baru dapat SK dari bas. SK-nya seperti ini. Baru dia bisa menjadi amil. Saya menjelaskan ini dulu yang protes banyak. Ada satu masjid itu yang protes ke saya, "Ustaz, sampai ini Ustaz anyaran akeh-akeh pola." Ustaz anyaran nyalah-nyalahno katanya. Lalu saya bilang, "Itu bukan saya. Keputusan ini lama, NU sendiri itu sudah membuat surat edaran 2018. Basul Masail tentang las itu, tentang amil itu seingat saya waktu saya mondok di Sidogiri sudah ada 2005. Kemudian ada lagi Basul Masail. Masalahnya itu bukan enggak ada orang yang menjelaskan. Sing dijelaskan enggak gelem ngrungokno. Enggak gelem ngaji. Wis karepe dhewe wis enak ngene tak lakoni wis. Paham nggih? Saya bilang lagi yang kedua, saya enggak punya kepentingan karena saya bukan orang las, saya bukan orang bas. Saya hanya menjelaskan yang benar seperti apa. Paham nggih?
pun. Nah, apa bedanya amil yang statusnya amil dengan yang statusnya panitia? Ada tujuh. Ada tujuh. Yang pertama, amil diangkat kalau panitia tidak diangkat. Yang kedua, amil itu pengganti mustahik kalau panitia wakilnya muzaki. Jadi panitia itu sebenarnya muzaki, minta tolong ke panitia, maka statusnya wakil, statusnya panitia itu sebenarnya adalah wakil, bukan amil. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita memberikan zakat ke amil, maka zakat itu sah setelah diberikan ke amil. Perkara amil mendistribusikan kapan itu bukan urusan kita. Paham ya? Saya bayar zakatnya Ramadan, oleh amil didistribusikan tanggal 10 Syawal, itu bukan urusan saya. Tapi kalau panitia tidak bisa, mustahik. Karena panitia pun. Makanya di kitab ini, di kitab Al-Majmu' dijelaskan, wa ala takdiri khianatil wakil la yaskut fama lam yasilil mal ilal mustahikin la tabra zimmatul malik bi khilafi daf'iha ilal imam fa innahu bi mujarradi qabdihi taskutuz zakah anil malik. Kalau kita berikan kepada wakil, maka zakat itu belum sah sebelum nyampe ke mustahik. Tapi kalau kita berikan kepada amil, kita juga mustahik, juga naib dari mustahik. Paham nggih? Satu. Nomor dua, ini yang sering salah kaprah. Biasanya di desa, itu satu desa, kalau zakat itu ke satu masjid, sing sugih zakate nang masjid, sing miskin zakate yang nang masjid, sing fakir zakate nang masjid. Oleh panitia masjid dicampur. Setelah campur diberikan kepada fakir miskin yang ada di desa, maka bisa dipastikan zakatnya fakir miskin kembali lagi kepada yang punya. Ini bisa tidak sah. Lu medak sosopo sing nanggung dosane. Panitia. Paham ya? Makanya enggak get-get saya ngomong panitia, enggak enak. Loh iya. Paham ya? Kenapa? Apa dasarnya? Jangan bisa baca dalam kitab Al-Um. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan, wala yajuzu laka idza kanatiz zakah fardhon 'alaika ay ya'uda ilaika minha syai'. Kalau zakat sudah wajib kepada kamu, kata Imam Syafi'i. Bahkan kata beliau, lan ala ghairik lam yakun ghairuka amilan inasta'maltahu anta. Kalau kamu sendiri tidak bisa jadi amil, orang lain tidak bisa kamu angkat jadi amil. Berarti panitia bukan amil. Maka kalau kembali kepada muzaki, ya gak sah. Terjadi gak itu? Terjadi. Tapi kalau jadi amil, kalau jadi amil, sah. Saya ngasih ke amil, orang miskin ngasih ke amil. Kata amil, oh kamu miskin, tak kek no maneng. Sah. Jangankan kembali separuh, dikekno kabeh sah. Kalau amil, apa dasarnya? Bisa Anda baca dalam kitab, ini kitabnya Al-Imrani, kitab Al-Bayan fi madhab Imam Asy-Syafi'i. Al-Imrani mengatakan, fa'in akhadhal imam min rajulin zakatah. Kalau seorang pemimpin amil mengambil zakat dari seseorang, wa kanad dafi' mustahikon, yang memberi zakat kok mustahik? Li'akhdhiz zakah fadafa'al imam ilaihi zakatahu bi'ainihi ajza'ahu. Kalau yang memberikan zakat itu mustahik, kemudian oleh amil diberikan utuh kepada orang yang memberikan zakat, maka kata Al-Imrani, beliau mengatakan ajza'ahu, cukup. Kenapa? Li'anna dhimmatahu qad bari'at bitaslimiha ilal imam. Karena kewajiban muzaki hanya memberikan zakat kepada imam sudah bebas. Perkara diberi lagi itu haknya dia sebagai mustahik dari zaki. Jadi kalau panitia tidak boleh nyampur, kalau amil boleh nyampur. Maka di sini tidak pakai amil tidak apa-apa, asalkan tidak dicampur. Tapi repot.
Yang paling mudah memang ngurus ambil, gampang kok. Tinggal ke Ustadz Rifai, Ustadz Anu, sudah selesai. Paham gak? Pun. Yang ketiga, yang keempat. Ini yang keempat. Muzaki tidak wajib mengganti kalau kemudian amil keliru mendistribusikan. Saya sudah zakat kepada amil, oleh amil kemudian keliru distribusi. Ono uang dikei zakat, ternyata duit mobil Alphard. Keliru atau enggak? Keliru. Saya sebagai muzaki tidak berhak zakat kembali, karena zakat saya sudah selesai ketika saya sedekahkan kepada amil. Tapi kalau panitia, umpama panitiane keliru, sing DKI panitiae salah satunya alokasinya adalah untuk panitia, panitiane nol sing Pak Haji, boleh ndak nerima zakat? Kalau dia kaya kan ndak boleh. Maka mustahik itu belum menerima, maka muzaki wajib mengganti, zakatnya belum sah. Paham nggih? Laki-laki sapa sing nganggung dosa ni? Ini yang kelima, amil berhak mendapatkan bagian zakat. Berapa bagiannya? Ulama berbeda pendapat, saya tidak jelaskan karena waktunya terbatas. Sampai bisa baca sendiri. Cuma kalau panitia itu tidak berhak dapat zakat. Saya ke masjid, bentuk panitia mulai toko takmil sampai bawahan. Di antara panitianya banyak yang pak kaji mau beli api-api. Kemudian setelah zakat ada bagian dari panitia karena menganggap amil. Boleh enggak? Enggak boleh, itu berarti memakan haknya fakir miskin. Kecuali panitianya miskin, maka dia mendapatkan zakat atas nama miskin, bukan atas nama amil, karena dia panitia bukan amil. Paham nggih? Terakhir. Terakhir nggih, ayo hadul kifayah. Tapi medwe mobil bukan hatul kifayah, sudah lebih. Kalau masih khotib-khotib, insya Allah masih di bawah hatul kifayah. Paham gak? Pun, yang terakhir, amil boleh mengambil biaya operasional dari dana zakat. Orang zakat fitrah butuh kresek, wong kadang panitia ya butuh mangan, butuh rokokan, butuh ngopi, distribusinya butuh bensin. Operasional kalau dia ambil, boleh ambil dari zakat. Tapi kalau panitia bukan ambil, tidak boleh ngambil sedikit pun dari dana zakat. Apa keterangannya? Asy-Syirbini dalam kitab Munil Muhtad mengatakan, tambihun haitsu jazan naqlu aw wajaba famu'natuhu 'alal malik. Kalau zakat itu butuh dipindah, butuh operasional, biaya operasional adalah kewajiban malik, bukan diambilkan dari zakat. Naam. Nah, kemudian beliau mengatakan, naam. In qabadhahu sa'i minal malik famu'natun naqli min maliz zakah. Kecuali kalau zakat itu diterima oleh amil, maka amil boleh mengambil biaya operasional dari dana zakat. Paham nggih? Pun. Akhir. Nah, bahkan Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu', tafriquhu bi nafsihi afdhalu minat tawkil bila khilafin. Ngasih zakat diberikan sendiri itu lebih utama diberikan dibandingkan diberikan ke panitia yang bukan amil. Kenapa? Karena kalau salah itu zakat saya belum sah. Maka kata Imam Nawawi, kalau ada masjid buat kepanitiaan zakat belum jadi amil, atu andike no dewe zakate timbang dititip no panitia masjid. Kenapa? Kalau kita ngasih sendiri kan jauh tahu, oh ini miskin, kita kasih sendiri, jelas. Tapi kalau panitianya keliru, saya belum sah zakat saya. Paham nggih? Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.